kami sekarang sedang berada di museum yang unik sekali. Hah? Karena di dalamnya ada kerangka dinosaurus. Elmo suka sekali dinosaurus. Dan Elmo sudah tidak sabar ingin melihat kerangka dinosaurus. Kami juga udah gak sabar. Yuk kita lihat. Kerangka dinosaurusnya. Wow. Kami ini besar dan keren. Apakah Elmo bisa bertemu dinosaurus yang sebenarnya? Wah, sayang sekali Elmo. Tidak bisa. Dinosaurus itu hidupnya dulu sekali. Jutaan tahun yang lalu. Jadi, dinosaurus itu sekarang sudah tidak ada dan tinggal kerangkanya saja. Kalau begitu, Elmo mau membayangkan bentuk dinosaurus sebelum menjadi kerangkanya. Wow, mulut dinosaurus ini besar sekali. Tangannya kecil, tapi kakinya besar. Apa Elmo tahu nama dinosaurus ini? Elmo tahu. Namanya T-Rex kan? Betul. T-Rex itu kepanjangannya adalah Tyrannosaurus Rex. Rex itu artinya raja. Jadi T-Rex itu rajanya dinosaurus? Betul. Elmo benar-benar pintar. T-Rex itu dinosaurus pemakan daging paling besar. Dia memakan daging dinosaurus yang lebih kecil. Kami, Elmo punya ide. Bagaimana kalau kita main T-Rex? T-Rex? Apa itu Elmo? Ikuti Elmo kami. Teman-teman juga ikuti Elmo juga ya. Tangan ditaruh di depan. Ya. Lalu melangkah besar-besar. Begitu kan Elmo? Bagus sekali kami. Sekarang bagaimana kalau Elmo jadi T-Rex dan Kak Andi jadi dinosaurus kecil? Mulai!